Ataupun mengisi rekening ibadah awak yang tentunya akan kita pergunakan nanti di yaumil mahsyar. Kita simpulkan puji syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu, selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah berusaha sekuat tenaga mengorbankan segala yang ada
demi tegaknya agama yang diredai oleh Allah. Inna dina indallah Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diredai dan diakui oleh Allah, yakninya agama Islam. Yang pada saat ini agama Islam itu kita paci hari yang kami takut, selagi nyawa di kandung badan, roh masih ada di dalam tubuh kita, maka duduk indah kebakisan, tagak jangan berpaliang. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, maka Islamlah agama kita. Yang memperjuangkan agama ini yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukaddimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang, hari lah menunjukkan jam 1:30 balik. Ya bu, nah biasanya kini kok kita lah pulang. Tapi dek karena kita kedatangan guru, kalambik awak pulang. Kali nak bahar ya mak-mak ya. Sari basu jarang bertemu mak guru datang mengunjungi awak. Yo nak. Aku malam ini berbahagia awak mak. Bahagia awak guru juga datang ke tempat kita menyampaikan kaji untuk awak supaya tidak selamai awak dunia sampai ke akhirat, tidak menyelesai diri awak, tidak tangguh ekonomi awak, tidak mantap iman awak, tidak kokoh ibadah kita kepada Allah. Iku ibu apa-apa haragu indah tak haragui, haragu setimbang junagari, labih maha dan berintan mutiara, labih maha dari puluh amih nambatayin. Kita bersyukur kepada Allah dengan kedatangan yaitunya guru kita, katampik kita, yaitunya anak almarhum daripada Abuya Ali Imron, pemimpin pondok pesantren ringan-ringan yang sudah mampu mencetak ulama untuk ranah Minang, barangkali lah ribuan mungkin anak-anak murid beliau yang menjadi ulama besar di ranah Minang. Yona, orang Bugua, orang Kaitanam, orang Anduriang, itulah banyak menjadi ulama yang dicetak di pesantren ringan-ringan. Alhamdulillah di Kecamatan Kaitanam Pak Bu berdiri pesantren yang sangat kokoh yang dipimpin oleh Angkuluki. Ikoko rahmat di kita bersama, kita sokong baik fisik maupun mental, material dan moral. Kalau le sama-sama menyokong insyaallah mak. Mencari tua karena mana, mencari contoh karena sudah. Pesantren ku ibu apa-apa banyak kandas di tengah jalan. Kadang-kadang murid hilang entah ke mana, guru balik ke kampung halamannya. Penyebabnya mak-mak ya apa-apa? Karena masyarakat setempat tidak melindungi, tidak menjaga dan memelihara. Bahkan ada kadang-kala ibu apa di kusuh hati. Takui kadang kata rindu ibu apa tidak tinggi daripada pucuk. Sehingga ini tiba daki pun datang. Sehingga ini ibu apa-apa bakul luang tikar ulama pulang murid di pesantren. Aku banyak terjadi ibu apa-apa. Tapi kalau lagi kita sokong secara bersama, insyaallah pesantren ku akan abadi negara ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak satu ini kampung dan mamak ya apa-apa, tidak satu ini negari yang memiliki pesantren. Ya tidak? Ya Allah, padahal punya dunia balantak mamak ya apa-apa. Baru kini pesantren berdiri di kampung kita. Dari-dari ma orang datang pergi menimbu air kemari mamak. Di pesantren ku ibarat air ku. Air yang sangat jernih, yang membusik di puncak gunung. Turun maili ke bawah-bawah ibu bapa masuk ke bandar tarui ke batang air. Nyuari di segala persawahan ni mamak je apa-apa. Mangku hijau ranau lah bumi di air itu. Amangkunya pesantren ku adalah sebagai sumber rahmat Allah. Air yang sangat jernih nang kau merasikan masyarakat awak. Sebab ibu bapa orang-orang pesantren baik buya tuanku ikut ibu bapa sama juga ianya. Inyo akan memerasiakan awak. Yo nak? Ini berhasilnya awak. Ini berhasil lah. Kalau nang guru ku mama Nabi mengajar al ustazu khairu abid. Barang mulu nang guru sarancak-rancak bapa.
rancak dulu pada bapak. Bama kau rancak mamanya bapak. Kalau nan ayah juga bapak, mungkin juga memikirkan paling yang kaya isi. Ya tak? Bapa yunang kabaru, bapa terumpanang kabaru, bapa awak bisa pakai kendaraan. Itu yang dipikirkan dek bapa awak. Tapi kalau guru mama aja apa-apa, dibersihkannya lahir jo batin, diterangannya jalan kasarugo, diperkenalkan kita dengan Allah, dikenalkan kita dengan Nabi, sehingga kenal kita dengan Allah, kenal kita dengan Nabi Muhammad. Akulah jasu guru ibu apa-apa, sehingga guruku sarancar-rancar bapa. Di kampung halaman kita atul ibu bapak rahmat yang sangat mulia yang Allah cucurkan di kampung kita. Kita jagung, kita pelihara. Waduh, pamonyo mamak jo bapak datang dari pesantren. Oh, pamonyo meminta iuran ataupun ngadokan gotong royong mamak, apa tolong tungkin nasi gak sebungkus. Urang gotong royong hari tua dengan rela hati mamak jo bapak awak tungkin nasi gak dua tungkui. Atu namanya sedekah tu mamak jo bapak. Ndak satu wak pi mayunan pangkua, ndak satu wak mangacau simin, tapi nan nasi kita kirim dua bungkui ke situ. Alas semua wak gotong royong nan sebenarnya mamak. Petanggo lai mak mampi nasi. Lai alhamdulillah bu petanggo ndak ada PR pai do ya. Ha, tapi manyura di masadi lai. Ha, tapi pamagaknyo di arah-arah untu gua. Kadang nak lelaki pergi ke tempat orang kaya bahal eh. Tapi nama ajak-ajak lain, main-main bau lain. Jadi ibu bapak, pada malam kini kita kedatangan yaitunya calon daripada wakil bupati, yaitunya anak abuya yang sebantakulah kita dengar kajinya. Beliau seorang ulama yang akan maju menjadi umara. Ya bu, ambo teringat dengan sebuah hadis, dengan berangkatnya guru awak dan sebantaku maju untuk merubah padang periaman yang lebih baik, takana dia bapak bu yaitu hadis Nabi je abu ni hadisnya semak dia elok deh katakan tua mak ini nampak yang boleh dan kadang-kadang nampak boleh mak yang berbuat matu di cerita kawan. Anak kece Nabi, bismillahirrahmanirrahim, sayati zamanun ala ummati yafirun nas minal ulama wal fuqaha, yang artinya akan datang suatu masa kepada umatku kece Nabi. Waktu Nabi itu ya mama aja apa-apa lah terbayang di palupu amato lah nampak di Nabi Muhammad bahwasanya masa akan melanda umatnya nanti. Ah masuk nang kamalana umat Nabi Muhammad mama aja apa-apa yaitunya yafirun nas minal ulama wal fuqaha, yang pada masa itu manusia lari daripada ulama, manusia lari daripada orang ahli fikih. Bu. Yo. Oma. Hoi. Manusia lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Apa yang dikatakan fuqaha itu? Orang nan ahli fikih. Yo masa kita pikirnya aku fuqaha namanya. Akan lari lah manusia dari kau ke Nabi. Allah tibo zaman atalun. Allah tolong Allah. Dan seandainya itu yang terjadi kata Nabi Muhammad, apabila manusia itu lari daripada ulama, lari daripada orang ahli fikih, ibatariyallahu lahum bisalasin balaya, Allah akan turunkan cobaan, Allah akan datangkan bencana, yaitu tiga perkara yang akan diberikan azab oleh Allah untuk awak apabila awak lari dari ulama, lari daripada orang ahli fikih. Ya mak. Ui. Tiga. Kalau hui yang boleh kita ni tiga lo, mau tiga lo. Cie sampai nyamuk cie lo nya. Tiga.
Yo ahí un cubanar, mamá. Cierro arena. Apa temuan selanjutnya kita sempurna ya. Lah, ada tiga azab atau cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lari dari ulama dan orang ahli fikih. Yang pertama kata Nabi Muhammad, yarsilullahu alaihim sultanan zalima. Allah datangkan, Allah utus kepada suatu negeri itu sultanan zalima, yaitu pemimpin yang zalim. Aku nak camen mak-mak. Kau lari awak di ulama, lari awak di fuqaha, Allah utus ke kampung awak kau pemimpin yang penipu, pemimpin yang curang, pemimpin yang maniayo, pemimpin yang mampakayo dirinya mensarukan rakyat. Inyo kayu piti banyak ratu sambuh rumah balenggi utuh bakilik mak. Kekayaannya sampai miliaran, tapi nama masyarakat ibu bapak banyak nak mati kelaparan. Aku patamu azab Tuhan. Nang kadatang kawak, aku bila kita lari dari ulama. Aku dapat bahawa ulama tu kita daki. Aku dapat ulama tu mama dia papa yu menjadi umarok lo nyondaknya. Yaudah. Nan ulama yang menjadi umarok ku mama dia papa payah mencarinya. Inyungku jadi pejabat negara nyo ku payah mencarinya. Ya nak. Tapi pada malam kini mak apa awak tiba. Dapat informasi ambo kalau jo ajote ku ambo kenal beliau di alam maya. Di Facebook. Jadi basuo jo beliau baru 2 malam ku baru. Malam tadi basuo di Sepisang. Mengaji do kami malam lagi pukul 2 balik. Malam kini basuo lo jo ajote beliau. Jadi ibu apa-apa ndak cerita cerita demi cerita juga dapat ambonyo. Paduan 2 malam ko lah dipertemukan ambo di beliau, yaitu nya seorang ulama pada awalnya inyo yaitu nya menjadi pejabat negara. Lah pernah menjadi pak camat ya nak. Lah kalau kini beliau asisten satu bupati. BAO tunyo tunggal angko 9. Cie. Yo, sabalun tu apa kakaknya kayo? Bu, ini mawa tadi. Apa kayaknya sabalun itu? Camat. Camat. Tadi, yo bu, maksud semua. Yalah. Tadi bu apa-apa? Pernah beliau menjadi pak camat, pernah menjadi asisten satu. Akini ko beliau anda maju jadi untuk wakil bupati lain. Aku ulama ko mama. Nan ulama ko anda nyo kita dekati. Nan ulama ko kita berkawan. Nda kita balawan di ulama. Ko kadang-kadang awak kan balawan di ulama. Ya nak? Abu mama aja papa kadang-kadang lah. Di tengah-tengah kini ku memang ya ulama nak memimpin le. Cuma bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang kampung nan handi, kalau ulama nak maju itulah buruk dah kecil. Nah, ulama politik tu. Kalau lah sebenarnya mama aja papa di tengah-tengah dunia yang seperti ko, daerah awak yang macam iko mak, memang ulama nak memimpin lah. Kalau ndak ulama nak turun tangan lah mama aja papa, percayalah semakin rusak negara awak ko mama aja papa. Yo nak? Yo. Ambo mama ha di sekolah tamai SD je. Ko sarjana lo ambo. Entah, maju. Entah lah. Ayo tu lah. Api bahas sekolah sama SD-nya. Api mengaji lah. Kau nak mama dia apa-apa. Kau pernah cerita ibu apa-apa. Ketika almarhum Zainuddin MZ, penceramah sejuta umat di Indonesia. Beliau ibu apa maju untuk merubah Indonesia.
dengan ilmunya ibu apa inyo akan mengkaper Indonesia aku maharahkan kepada yang jalan betul. Tapi dipandang masyarakat di matu masyarakat apu ibu apa buruk pandangannya. Asaingonyo banyak umat nan lari, banyak jamaah yang hendak pai jinyo lai. Akulah manusia nan sebenarnya nan bodoh bu. Di tengah-tengah kini ko ulama ndak nyo lai. Nan kusui ke manasian kawon nan kepabanyanya. Iyo ulama lai nyo mak-mak jo papa. Karena ulama picayulah makin marasai jo kito pi biwa papa. Iyo nah. Acara keagamaan kadang-kadang ibu bapa nak kilangan je. Dia dolwiri nak tibo di negari. Dia don zikir pak korong nak mancung. Nak kau pak korong, kau dah jin kau. Akin ni pun juga pak korong. Bebas. Ayo pak, apa nak sebenarnya mama dia papa? Mangkonya Indonesia ku bantu ku kini amungkinlah manusia ku banyak nan lari de ulama. Banyak nan lari dari para ahli fikih. Asenggonyo ibu bapak zalim. Allah tu menurunkan sesuatu ibu bapak sesuai dengan keadaan zaman. Bu. Allah tu mengutus nabi, mengutus rasul, menurunkan para ulama, melahirkan para ulama sesuai dengan situasi zaman di masa itu. Contohnya Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu mama jua papa yang gemar keraju manusia lah sihir. Tali dan buangnya mama tu jadi ulah banyak. Tu di zaman Nabi Musa. Tukang-tukang sihir perang tu ibu apa santin-santian. Api nama nyambu ni munculnya tali tain yang dicampan mak berubah jadi ulah. Diturunkan Nabi Musa, Nabi Musa kepada Israel. Dibekali pula lah mama aja papa Nabi Musa ku dengan itu. Tungkik Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Ketika baca kak beradutan dia ngelimu ibu apa prajurit prajurit Firaun tua. Banyak ular rami itu beratus bahkan beribu banyaknya. Nabi Musa ku ibu apa pakai tungkiknya campan dia berubah tungkai Nabi Musa ku jadi ular gadang. Sehingguhnya ibu apa ular-ular tukang dukun banyak ku ibu apa di lulu abi di tungkai Nabi Musa. Terima Allah menurunkan Nabi kepada suatu negeri sesuai kondisi negari dan mantu itu. Tak kata pula kondisi kini mak diturunkan pemimpin yang zalim sesuai dengan keadaan masyarakat. Kerana masyarakat kolah lari dari ulama, lari daripada orang ahli fikih. Sehingguhnya Allah turunkan ibu apa pemimpin yang zalim ke suatu negeri. Ibu, ibu mak, keterangannya bagi lo kampung mak. Bo kadang-kadang mak, bo kan punya YouTube. Ceramah bo kadang-kadang sebelum bo transfer ke alam maya tu bo tu bo baca macul. Bo kadang-kadang ngal. Abi ko bo dilacak lo dulu. Sial lo lah pajak bo. Menurut pun lah muncul emang ngaji. Lima mak-mak kebenaran itu tetap disampaikan. Walaupun nangok tentangannya. Kul haqq walau kana murad. Sampaikan yang benar itu walaupun nyauh tantangannya. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun awak kali tembak, walaupun kali masukkan ke penjara. Yang benar adalah benar. Nam benar itu mesti disampaikan ibu bapak. Yo nak. Ambo malam kini mama dia apa-apa. Jangan dianggap lu ambo kampanye. Dak. Ambo nak kampanye. Ambo menyampaikan kepada masyarakat supaya awak kuyu ulama nan harus kita dekati lai. Jalari awak dari ulama. Yo kita dekati ulama. Sedangkan Nabi mengajar mama dia apa-apa. Sia orang nan bajalan dua langkah di ulama. Bo. Bajalan awak dua langkah di ulama. Makan dua suwo. Mauta dua ta. Nak nyonya dah. Dua ta ini. Tadi lo mana banyak otak dia jom kuluki dia itu. Wah, lo sambung mama. Jote kan ulama lah kok. Lah mana awak mata dia nyota itu. Kece Nabi siya ulang nama otak di ulama dua otak. Makan dua suho. Bajalan dua langkah meriangkan ulama awak. Disediakan Allah serunggu dua kali sekarang dunia aku untuk awak. Bayang tu mama.
Ya Muhammad. Iya. Ah, tua pinggir ulama sudah boleh. Kita pakawan ini ulama nak. Bila kawan awak jadi ulama, ibu bapa mudah-mudahan putih jadi buah. Karena babari pinta balaku niat ajute nanti disampaikan Allah. Beliau menjadi wakil bupati di Padang Pariaman. Otomatis kita tidak akan pernah dilupakan dari beliau. Ya nak, pada malam kini di jalannya awak kemari mak. Kurang lalu, kurang istirahat awak dicarinya kemari. Alahnya kemari mak di GPT kaji di Gialo. Payah mencari imam antara itu. Ya bu, binti pada terima. Matu kata siyah. Jangan tahu kalau sekali mati ibu kecil mama tadi. Macam dia orangnya mah. Apa lagi tu dua dan dua. Apa lagi mak ku iwo jadi. Ibu sih ko. Licik ko dia jute. Oh asam pun tu teh anggap apa korang ni? Oh betul kayu sudah pelopon muka ni. Yalah, segala macam. Kalau masjid kami yo jadi masjid raya gua itu tu kalau pembangunan insya Allah lah baik. Tapi dan sentuhan daripada pemerintah, ayo dikecek adu bagi pemerintah tu apa? Ayo pembangunan adu. Silanya pembangunan yang begitu besar pitinya cuma dari sumber daya masyarakat ini. Tahlia di Jumai, serakah dan ciang di Jumai, atulah nampak itu masjid. Nah dari pemerintahan yang tahkan sepui di dalam proposal aku banyak nah urusannya. Apul kayaknya, apul kita, nabi hari habis kau terakhir aku lah tak mau begini semacam lain. Sehingga itu bantuan pertanggung kemudian dan aku kir. Wah, yo cido, pemain urut ya cido. Kalau cido lo, akhirnya mana nang kedua kan urut? Nada urut ya lah. Ikolah, kemarilah terakhir berada ketua binur lah. Ah, jadi kalau pamonyo jute nanti terlambat lah. Sudah kumpah, ya. Oh, tolong biarkan. Atan, pamonyo penyurit. Gua dah dong nak beli setelah dah. Aku imam siji ketua acara nak beli nanti nanti gua lapor dah. Mengiuk kan? Awak dia palingan tangan mah. Nah, di cibu lu menjek mangkuk tu kedua. Jangan. Jadi waktu nanti gibajuang gadang bamba namanya. Jadi ibu bapak pada malam kini ambo teringat juga di setempat takonyo akan datang suatu zaman keberumuman aku nak kecil nabi yang pada zaman itu manusia lari dari ulama. Kalau lah lari awak dari ulama, otomatis azab diberikan Allah tiga perkara. Yang pertama didatangkan ke suatu negeri itu pemimpin yang zalim. Ya mak? Kita kui awak. Dah tak kui awak? Mana kau tak kui belum? Apalagi pemimpin nanti mama ya papa na nanti yo kaji-kaji awak. Ziarah Syria. Mendoa ke kuburan nak boleh. Mulai bidah, Isra' Mirai bidah. Aku lah kacau awak dia tu. Zikir nama tu aku lah kapir awak. Haram, Syria, naraku, ala kamarisan saya wa mama. Jadi kalau upamanya lagi orang nak pesantren, orang turi kaji. Kalau orang pesantren ku, mama ada papa, sabalik sore bakal jijolai. Kulipik sore, tangan sore, bacai kaji mama ada papa. Dah mau mengecik sembarang kau mengecik je roh. Aku nak. Kadang-kadang hantar ayo lebat tu dan dia tak indah tu lah mengecian je bidang air ku haram. Hati lusuri lebih dahulu. Amang konyo pemimpin awakku, kita cari pemimpin yang pakar agama, yang pernah nyom mendalami kitab gundul atau kitab kuning, aku kajinya lengkap sado yang dikupas ini apa-apa akan menyelesai dari dua awal nanti kalau pemimpin yang seperti iko yang muncul di negara Jawa. Ya mah. Ayolah kedua leh.